Hai halo teman-teman semua hari ini aku akan kembali lagi mereview kutek gel atau gel polis ya teman-teman Nah kalau kemarin-kemarin itu aku udah mereview gel polis dari brand Model Ones kali ini aku juga punya dari brand Gary. Nah kalau kalian cari kutek gel dengan harga yang uh, gak mahal kalian bisa Um, beli yang merek kiri ini ya teman-teman karena dia itu pilihan warnanya itu banyak banget dan dia itu ada yang dijual per set ataupun yang eceran nah kebetulan kemarin itu aku dapat yang eceran di shopee dan aku beli warna-warna yang sekiranya uh, belum punya aja gitu ya kayak warna hijau botol kemudian ada warna-warna Biru-biru kayak gini Biru muda agak kehijau-hijauan Kayak warna toska gitu ya Dan warna orange-orange kayak gini Aku masih belum punya Nah ini aku juga beli yang warna putih ya Jadi warna putihnya itu dari brand Geiri ini Ada tiga macam ya teman-teman Jadi ada putih Putih yang mutiara itu Dia di nomor 66 ini Di hit nomor 66 Kemudian ada yang 79 ini Nah, si nomor 79 ini, kalau kalian cari yang warna putih pekat banget, nah, kalian pilihnya yang nomor 79 ya, teman-teman. Karena ada tiga macam ini. Kalau kalian lihat di Etalase itu, uh, dia memang mirip gitu ya, teman-teman. Tapi beda. Nah, pas awal itu kan aku beli yang nomor 66 ini. Pas nyampe ternyata dia itu shimmer gitu ya, teman-teman. Jadi kayak warna putih mutiara. Kemudian yang ini ini tadi warna putih pekat dan kalau kalian cari putih yang semi-semi transparan atau putih jelly kalian pilihnya di nomor yang 80 ya Nah untuk dari segi packaging ini menurut aku uh, ini oke okay ya teman-teman karena kenapa karena ini bahannya itu dari kaca ya jadi bahannya itu kaca dimana kalau uh, produk gel polis itu packagingnya dari botol kaca dia itu eh, dapat mempertahankan kualitas gitu teman-teman dibanding dengan kutek gel yang wadahnya itu plastik ya jadi kalau kutek gel wadahnya itu dari kaca dia itu lebih awet gitu teman-teman jadi nggak mudah menggumpal sekalipun kena panas gitu ya nah dan yang aku suka lagi dia itu kodenya tertera di bagian depan ya jadi ini tuh mempermudah kalian kalau cari warna teman-teman jadi selain warna botolnya itu sesuai dengan warna isinya jadi kode-kode sheetnya itu dia udah tertera di bagian depan botolnya jadi ini sangat-sangat mempermudah kalian dalam pencarian uh, warna gitu ya teman-teman jadi mempercepat juga ya proses pengaplikasian kuteknya tuh kayak gini ini yang putih sebenarnya juga e, beda ya, kalau kalian perhatiin banget. Nah, ini yang putih ini dia kayak shimmer-shimmer gitu kelihatan ya di botolnya itu. Nah, dan oke. langsung aja mau aku kasih lihat ke kalian untuk tekstur dan juga bentuk dari kuasnya itu seperti apa ya. Nah, oke teman-teman, untuk uh, kuasnya itu. Nah, kuasnya itu kayak gini. Kuasnya ini menurut aku cukup panjang ya Hampir eh, ke bawah botol ini ya teman-teman Cuma yang aku suka de, Yang aku kurang suka dari si kuasnya ini Dia itu eh, kalau buat pengaplikasian Hasilnya itu kasar gitu ya teman-teman Jadi kalau kalian langsung mengaplikasikan si kutek geri ini Menggunakan si kuas dari botolnya itu Ini tuh hasilnya kasar dan sangat susah untuk di blendnya Nah, ini tipikal-tipikal kuas-kuas yang gampang berudul gitu ya kayaknya dan dia itu kayak terlalu mekar gitu loh, teman-teman. Tuh. Jadi kuasnya itu warna bulu kuasnya itu warna hitam dan dia tuh kayak mekar banget gitu. Kalau untuk mengaplikasikan kutek di Kuku yang kecil ini bakal bleber-bleber sih. Jadi aku biasanya kalau mengaplikasikan si kuategiri ini, aku menggunakan kuas lain ya. Jadi aku menggunakan kuas khusus kayak gitu. Jadi minusnya sih dari segi uh, kuasnya aja. Tapi kalau dari segi kualitas warna dan juga tekstur, menurut aku nih oke okay ya dengan harga yang terjangkau ini kualitasnya oke jadi dia itu cukup kental ya Cukup kental nggak terlalu nggak terlalu cair juga jadi dia itu tanggung gitu ini mirip kutek ZN Zimre yang udah pernah aku review itu ya sebenarnya untuk dari segi teksturnya dan dari segi bau nah ini ketimbang dengan kutek-kutek gel merk lain ini agak sedikit ada baunya ya teman-teman tapi baunya itu nggak mengganggu sih kalau nggak indus banget dia itu nggak bakal kecium gitu dan langsung aja mau aku kasih lihat ke kalian untuk swatchesnya ya nah di sini aku beli 18 warna aja yang aku butuhkan nah ini hasilnya ini aku aplikasikan dua kali ya ini jadi dua layer kayak gini dan ini udah di top coat ya teman-teman ini semoga aja bisa jadi referensi buat kalian yang mau beli kutek dari merek ini juga tuh ini bisa kalian lihat yang tadi putih eh uh, tiga macam warna putih yang tadi kata aku itu nah ini yang G66 ini yang kode 66 ini dia itu uh, ada mikrosimernya jadi kayak halus banget dia itu glitternya Uh, kayak glitter mutiara ya Dan yang 79 ini putihnya tuh pekat banget Dan yang nomor 80 dia putih transparan Nah yang G80 ini favorit aku banget ya teman-teman Jadi kalau aku uh, bikin desain-desain yang ala-ala Korean style Yang dasarnya itu warna uh, jelly gitu kan Aku suka pakai yang ini aja nih teman-teman Dan ini bisa uh, untuk nge-mix warna-warna yang terlalu bold kalau kalian pengen warnanya itu lebih soft, kalian timpa aja dengan yang kode 80 ini, teman-teman. Jadi misal aku mau pakai warna ini nih, yang uh, kode 23 ini ini kan terlalu terang ya. Aku pengen ini warnanya lebih soft. Itu biasanya aku timpa dengan ini, nomor 80 ini. Jadi warnanya tuh kayak lebih pastel gitu loh, teman-teman. Nah, jadi di sini juga ada yang warna-warna birunya ini cakep-cakep banget ya birunya itu. Tuh favorit aku itu yang G44 ini teman-teman tuh cakep jadi ini juga cantik ya warnanya tuh ini juga ada yang warna-warna nude jadi tuh warna nude nya ada yang kecoklatan ada yang keping-pingan nah ini kalau nggak salah sebenarnya ada 80 macam warna ya cuman di sini aku punya 18 aja Oke teman-teman, sekian dulu ya review aku hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tolong bantu subscribe dan juga bantu like videonya. Terima kasih.